Halo semuanya, selamat datang kembali di Gapcast Channel. Kembali lagi, pada kesempatan kali ini kita akan memainkan sebuah game berjudul Aftermath di Roblox. Langsung ya, let's go, kita spawn. Ternyata malam. Ada suara jangkrik, krik, 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 krik. Okay. Di malam yang gelap ini, kau mencari sebuah rumah. Luas banget, kita ke paradise yuk. Mari kita ke paradise. Wow, ini kah paradise? Paradise adalah kota mati. Ayo kita cari sesuatu. Oke, ada peluru, ada lem, ada juga rolasi. Gak ada apa-apa sih ya, kecuali barang-barang. Wah, ada senjata. Oke, jadi ini adalah game cepat. Sepertinya ada yang datang, guys. Untung kita masih mendapatkan senjata ya, untuk jaga-jaga. Ada crowbar, oke. Aduh, inventory kita penuh lagi, gimana ya? Ada yang bisa kita makan mungkin. Oke, ini untuk persediaan nanti. Kalian dengar sesuatu nggak? Ini kayak suara zombie. Wow, shoot man. Dan kita punya pelurunya, tapi hanya sedikit sih. Oke lah, ini kita bisa bikin sesuatu nggak sih dari barang bekas ini? Soalnya banyak banget botol bekas gitu. Apa kita bisa manfaatin buat bikin sesuatu, kunci, senjata atau apapun gitu. Oke, kita minum, guys. Ini kayak ada suara zombie loh. Hah? Wah, ini zombie, guys. Oke, kita pukul. Oke. No, darah kita berkurang, kita kena gigit dia. Oke, dia punya pistol juga. Kita ambil pistolnya, karena zombie tidak membutuhkan pistol. Wow, senjatanya keren. Oke, kita menemukan celana dan juga baju. Sip, football helmet, saya suka football helmet. Black day pack, kita dapat tas. Ini tempat yang bagus buat ngelut, guys, ternyata. Oke, kita jadi punya banyak bawaan nih. Yuk, kita ke atas dulu yuk. Tempat paling aman ketika terjadi bencana zombie adalah ke atas, karena zombinya tidak bisa naik ke atas. Tapi ya, kita nggak akan selamanya di sini sih. Kita coba cari sesuatu aja di sini. Ah, nggak ada apa-apa. Ada banyak suara zombie, guys. Oh, di sana. Di sana juga zombie. Kota ini benar-benar penuh dengan zombie. Wah, ada yang lari. Kira-kira mereka temen atau bukan ya? Bisa kita aja kerja sama nggak ya? Oh, guys, mereka bertiga, kayaknya kita biarin aja deh ya. Karena yes, ternyata mereka kriminal. Ada yang tertinggal, guys. Nah, kan bener, memang ini tempat terbaik buat kita berlindung, bukan cuma dari zombie tapi juga dari orang lain. Mereka ke atas sana, mereka lagi kejar-kejaran, guys. Kita nonton aja ya. Karena kita sendiri. Eh, kita nonton aja sambil minum soda. Oke. Zombinya jadi ngejar mereka, guys. Zombinya semuanya kepancing. Nah, sekali lagi memang pilihan yang tepat di atas. Oke, kita tunggu saja dulu sampai zombie-zombie itu kesana. Udah, guys, zombinya pada diem aja. Mungkin ini saatnya kita ya. Let's go, kita beraksi. What? Oke. Tolong tenang. Oh my god. No. Ternyata ini bukan pilihan yang tepat, guys. Kita nggak punya peluru, hanya tersisa dua. Gimana dong? Sebentar, saya masih nggak tahu gimana cara kita craft. Oke, banyak ternyata. Ammo, kita butuh crafting ammo. Ada orang, guys, ada orang. Ngumpet. 99M para building. Oh, ini 9mm. Oke. Pelurunya itu adalah gunpowder dan juga metal scrap. Kita punya metal scrap tapi kita nggak punya gunpowder. Udah gitu peluru kita tinggal dua lagi, gimana ya? Oh no. Teman, please. Don't hurt me.
terlalu banyak chip. Nah, ini yang saya inginkan. Let's go. Saatnya kita kembali masuki zona perang. Oke, kita sudah ke paradise. Sekarang kita kemana lagi nih? Kita ke industrial yuk, coba. Wait, itu zombie kah? Kok tiarap? Oh, bukan. No! No, no, please don't! Don't shoot me! No! Ah! Oke, kita dibunuh sama Mark. Kenapa?